Kita beralih ke Blitar, saudara. Diduga pengemudi tak bisa mengendalikan laju kendaraannya, sebuah truk menabrak toko di Kabupaten Blitar. Akibatnya, kenek dan sopir mengalami luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Truk pasir ini menabrak toko milik Anissa, warga Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Akibatnya bagian depan bangunan dan isi toko rusak parah. Kejadian itu bermula saat truk yang melaju dari arah timur tiba-tiba mengalami oleng hingga keluar jalur. Pengemudi truk pun tak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga akhirnya menabrak toko. Akibat kejadian itu, sang sopir dan kenek truk mengalami luka serius di bagian kaki dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan kerusakan bangunan toko ditaksir mencapai jutaan rupiah. Ada truk yang masuk rumah, ya nabrak rumah, masya Allah sakitnya. Kami langsung berlepas, lewat samping rumah. Ternyata sudah ada dua korban, Pak Sopir sama Pak Kenaknya. Tapi alhamdulillah kenaknya aja yang tergincet sama dashboardnya itu kayaknya ya. Tapi Pak Sopirnya alhamdulillah. Satlantas Polres Blitar Kota langsung melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Winanto Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, selama libur tahun baru seluruh tempat wisata di Kota Blitar akan ditutup sementara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut.